tanah sekitar Bethlehem terdapat sekumpulan gembala. Ketika mereka tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan sangat ketakutanlah mereka. Kemudian malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di gedung gereja dan yang ada di rumah. Kita patut bersyukur pada malam hari ini di penghujung tahun 2020. Tuhan masih memperkenankan kita untuk kita bisa bersama-sama beribadah dalam memperingati kelahiran Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah malam Natal ini dengan menghayati penggenapan janji keselamatan dari Allah bagi kita. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, Sang Surya di kota Daud. Immanuel, Allah beserta kita. Mari semua yang haus akan Allah, datang dan sembah Dia, yang hatinya diluapi rasa syukur dan pengharapan. Kami datang menyembah Dia, yang hatinya dipenuhi keputusasaan dan duka. Kami datang menyembah Dia, yang datang dengan keraguan dan pertanyaan akan hidup ini. Kami datang menyembah Dia, yang di dalam ruang ibadah dan yang di rumah. Kami datang menyembah Dia, melalui anugerah dari Roh Kudus, datang dan sembah Kristus Sang Raja. Langit
Yesus Kristus adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Marilah bersama kita menyalakan lilin Kristus yang ada di rumah kita masing-masing. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita, kini dan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada saat kita harus hidup saling berjauhan dan menjaga jarak, malam ini kita mengenang Kristus yang datang untuk mendekatkan jarak antara Tuhan dan manusia. Pada saat kita harus menahan diri untuk menyentuh, Kristus datang untuk menyentuh kehidupan kita. Pada saat pandemi membuat kita merasa khawatir, takut, kesepian, dan sendirian, Ia lahir dan hadir sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Pada saat kita tidak dapat berkumpul bersama merayakan Natal di gereja, Ia hadir di rumah kita malam ini, di tengah-tengah keluarga kita. Marilah kita hayati kembali sabda malaikat di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berjalan di dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia telah mengutus anaknya yang tunggal, Sang Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud, untuk menjadi penebus dan pembebas kita semua. Kita naikkan rasa syukur kita atas anugerah-Nya kepada kita. Thank you.
cari teman nyanyikan terus pujian bagi Penebus karena besar anugerahnya kepada kita umatnya. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih, baik yang ada di ruangan ibadah dan keluarga-keluarga kekasih yang ada di rumah masing-masing saat ini, mari kita satukan hati kita. Kita minta Tuhan tolong selama kebenaran firman Tuhan disampaikan, kita belajar menghargai kehadiran Allah. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang sangat mengasihi kami, Allah Bapa yang mau mengutus anaknya untuk menebus kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa Yesus, tolong hamba-Mu, tolong seluruh anak-anak-Mu, baik yang hadir dalam ruangan ibadah, maupun yang menikmati ibadah malam Natal ini di rumah masing-masing. Oh Yesus, jaga hati kami. Bicara bagi kami satu kali lagi Tuhan. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita lihat Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Lukas pasal 2. Ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu.
Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah semua kita yang setia membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih, ada sukacita malam hari ini yang ada di ruangan ibadah, bahkan Bapak Ibu keluarga yang ada di rumah masing-masing. Biarlah malam hari ini kita bersama dengan keluarga kita boleh sungguh-sungguh menikmati satu ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tatkala melihat tema kita, Juru Selamat Dunia telah lahir. Saudara, berbicara tentang kebenaran ini dan berbicara tentang pokok firman Tuhan, ayat-ayat yang tadi kita baca, maka bukan ayat-ayat yang asing bagi kita. Sudah sekian kali ya kita membacakan kebenaran itu. Saudara, sudah menjadi tradisi dalam setiap ibadah Natal. Kita disibukkan dengan begitu banyak hal yang dapat dilihat dengan mata jasmani kita, bukan? Dekorasi Natal dan hiasan-hiasan yang begitu indah dan menarik. Persiapan acara yang begitu luar biasa. Lagu-lagu Natal yang indah. Kehadiran jemaat yang kadangkala begitu spektakuler. Lebih dari kehadiran ibadah hari Minggu. Dan biasanya panitia menjadi sangat bingung. Karena tiba-tiba double jumlah yang hadir dalam ibadah malam Natal. Saudaraku, satu lagi yang kadangkala membuat panitia Natal menjadi bingung. Konsumsi yang sangat banyak menggunakan dana. Kalau tidak ada konsumsi, bukan malam Natal namanya. Kalau tidak ada konsumsi, bukan ibadah Natal namanya. Dan hari ini kita akan berpikir. Oh saudara, bukan cuma itu. Ada begitu banyak persiapan-persiapan yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan mata kita, bukan? Sementara sekali. Oh saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itu semua baik. Saudara, itu terjadi tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Tapi bagaimana dengan tahun ini? Sangat berbeda. Dekorasi mungkin tetap ada. Ya, kita melihat di dalam ruangan ibadah kita, bahkan di rumah kita masing-masing, sesulit apapun, kita akan berusaha memasang ornamen-ornamen yang berbau Natal. Supaya orang lewat, orang lihat ini keluarga Kristen. Acara yang tetap ada dan sedikit unik secara virtual. Ya, seperti malam hari ini. Tapi saya berharap Bapak Ibu Jemaat Tuhan, walaupun ini secara virtual, mari kita belajar menghargai Tuhan. Kita menikmati ibadah ini dengan hati yang sungguh menghormati Tuhan. Kehadiran jemaat, oh banyak. Tapi di rumah masing-masing,
Nanti kita akan lihat jumlahnya akan sangat banyak yang mengikuti secara online. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan bagi kita saat ini. Apakah dengan perbedaan yang luar biasa ini membuat kita kehilangan arti Natal? Atau dalam kondisi saat ini membuat kita merasa sangat sulit dan kita sudah tidak bisa berpikir lagi tentang tujuan kelahiran Kristus, tujuan kedatangan Kristus sebagai juru selamat bagi kita. Saudara, apa yang kita pikirkan dalam minggu-minggu Advent sampai dengan malam Natal hari ini? Dalam kondisi yang sangat sulit, dan hari ini kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan yang berkata, hari ini saudara, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, tadi saya bilang bahwa ini bukan ayat yang baru. Bukan ayat yang kita tidak hafal. Kita sangat tahu. Tapi saudara, terkadang kita tidak sanggup pikirkan bahwa hari ini, bukan kemarin, bukan nanti, bukan tahun lalu, bukan besok, hari ini. Hari ini saudara, Yesus lahir bagi kita. Saudara, mungkin kalau saudara mendengar ini, dalam hati saudara akan bilang, oh iya Bu, tapi bagaimana dengan kondisi saya saat ini? Apakah saya masih bisa mengimani, percaya betul? Hari ini, Yesus lahir bagi saya. Oh, saudara, tatkala mempersiapkan firman Tuhan ini, saya berulang kali membaca ayat ini. Dan saya langsung sebut nama saya di dalam ayat ini. Hari ini Yesus lahir bagimu, Maria. Hari ini Yesus lahir bagimu. Dan engkau harus tahu itu. Engkau harus ingat itu. Apapun kondisimu saat ini, Yesus lahir bagimu. Saudara, ini waktu yang tepat. Sangat tepat. Saya selalu berpikir seperti itu. Tidak ada kata kebetulan. Selalu tepat apa yang Tuhan berikan bagi kita. Oh saudara, mari ingat. Yesus lahir bagi Bapak Ibu, adik-adik, dan bagi saya. Yesus lahir untuk semua orang. Tidak dibatasi oleh status sosial. Oh, Yesus lahir hanya golongan ini. Yesus lahir hanya untuk orang yang bisa mempersembahkan dengan banyak. Oh, saudara, kalau ada standar seperti itu, maka Bapak, Ibu, adik-adik, dan saya tidak bisa menikmati ibadah malam Natal ini. Tapi karena Yesus lahir, menghapus semua itu. Tidak ada batasan itu. Tidak yang membuat kita merasa malu datang kepadanya. Karena dia begitu mengasihi kita. Saudara, kalau mengikuti perikop pembacaan tadi, gembala-gembala itu orang seperti apa sih? Orang yang dipandang rendah. Orang yang kastanya di bawah, saudara. Dan Yesus datang untuk mereka. Membuktikan kepada dunia bahwa Yesus luar biasa. Dia mengasihi saudara dan saya. Orang yang paling sederhana pun mengalami kehadirannya. Oh saudara, apalagi? Yesus lahir
untuk membebaskan kita dari dosa, ketakutan, dan hukuman kekal. Saudara, ini yang harusnya kita percaya. Harusnya kita pegang benar. Kalau Yesus datang untuk menghapus dosa kita, membuat kita tidak takut menghadapi masa depan kita, membuat kita tidak takut menghadapi hari-hari yang sulit. Oh saudara, bahkan mungkin ada yang memprediksi, oh tidak tahu pandemi ini akan sampai kapan. Hanya Tuhan yang tahu. Pemerintah boleh berupaya apa saja dan kita terus berdoa. Kita terus mensupport, kita terus mendisiplinkan diri. Supaya bisa memutus mata rantai penularan COVID. Tapi saudara, siapa yang tahu kapan berakhir? Maka tadi saya bilang Bapak Ibu, ini waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk kita kembali merenungkan. Waktu yang tepat untuk kita kembali mengingat. Bagaimana waktu saya memperingati Natal sekian tahun lalu. Bagaimana sikap hati saya. Bagaimana kesibukan saya. Oh saudara, ini waktu yang tepat untuk kita kembali melihat sebenarnya apa yang Tuhan mau. Tatkala Bapak Ibu, adik-adik dan saya ada dalam ibadah malam Natal seperti ini. Juru selamat dunia telah lahir. Ada sukacita kah di hati kita? Tatkala melihat tema itu, atau biasa saja, tidak ada perasaan apa-apa. Oh biasa sekali, sering kok saya dengar. Saudara, mari perhatikan ini. Saya akan mengatakan kepada Bapak Ibu. Kenapa kita harus memperhatikan betul dari tema kita malam hari ini. Juru selamat dunia telah lahir. Membuat kita melihat hal-hal yang indah. Tidak ada yang lebih indah selain kita mau bersyukur untuk banyak hal yang tidak sempurna dalam hidup kita. Tetapi saat ini kita memiliki juru selamat yang sempurna. Saudara, berapa banyak kita yang mengaminkan kalimat itu? Juru selamat datang untuk Bapak Ibu adik-adik dan saya. Dan itu membuat kita bisa bersyukur untuk banyak hal yang mungkin tidak siap kita terima. Dan kita protes selama hampir satu tahun ini. Tapi mari ingat, malam hari ini harusnya kita bersyukur karena kita memiliki juru selamat yang sempurna. Sekarang apa lagi? Mari kita belajar untuk berhenti merindukan kemewahan dan mulai memuji Allah untuk kasih-Nya yang mulia. Walaupun tradisi Natal itu identik dengan baju baru, semua yang serba wah, kalau enggak masa Natal kayak gitu. Dengan kondisi ini saudara, Bapak Ibu adik-adik saya mau bilang kepada kita. Sampai tadi subuh, saya masih belajar bersyukur kepada Tuhan. Untuk kondisi saat ini. Untuk menolong kita kembali. Kalau selama ini kita sudah berjalan terlalu jauh. Dan salah mengartikan kehadiran Kristus sebagai juru selamat. Salah memperingati Natal selama ini mungkin. Karena maunya semuanya baru. Maunya semuanya mewah. Tapi hari ini mari kita berhenti merindukan kemewahan. Dan mulai memuji Allah untuk kasih-Nya yang mulia. Oh saudaraku, Bapak Ibu, saudara yang kekasih berada di rumah dan ada di ruangan gereja. Berapa banyak kita yang malam hari ini, walaupun di rumah, hati kita benar-benar terangkat kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh memuliakan Dia.
Allah yang luar biasa. Allah yang mengutus anak tunggalnya karena kasihnya kepada saya. Kita boleh bilang itu, karena kasihnya kepada saya. Maka Allah lakukan itu. Oh, saudara, apa lagi? Mari kita belajar untuk sedikit meninggalkan kenyamanan hidup kita dan memberi diri untuk melakukan sesuatu yang sederhana bagi gereja dan negeri ini. Saat ini, saudara. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih, kita boleh bilang, kita mengasihi gereja kita. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita mengasihi negeri kita. Tapi tatkala Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu, oh saudara, kita begitu gampang, ya saya berdoa bagi si Anu, bagi si Anu, bagi ini, bagi itu. Malam hari ini jemaat Tuhan, mari saudara, mari kita mau bilang kepada Tuhan, Tuhan tolong saya mau belajar meninggalkan sedikit saja kenyamanan saya. Dan memberi hidup saya, memberi waktu yang masih Tuhan berikan untuk melakukan hal yang sederhana saja, saudara. Tidak usah berpikir terlalu tinggi. Hal yang sederhana saja yang bisa kita lakukan untuk gereja Tuhan, untuk gereja kita di mana kita bertumbuh ini, dan untuk negeri ini. Jemaat Tuhan yang kekasih, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang di ruangan ibadah ini? Bagaimana dengan kita yang ada di rumah masing-masing? Apakah kita sungguh-sungguh menghargai kehadiran Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita? Yang menyelamatkan kita, menolong kita untuk sungguh-sungguh bisa melihat masa depan kita dengan hati yang bersyukur. Atau apa yang kita pikirkan saat ini? Mari Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu apakah Tuhan mengizinkan kita sampai bisa masuk di tanggal 31 tahun ini atau tidak. Kita tidak pernah tahu. Tapi kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama dalam ibadah malam Natal ini, oh saudara, berhenti kalau kita cuma punya tekad. Dan itu setiap tahun kita lakukan. Malam hari ini, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya bukan cuma bertekad, tapi Tuhan tolong saya, supaya saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Tuhan sudah memberikan segala-galanya kepada saya. Apa yang harus saya buat? Saudara, kita boleh takut. Kita boleh merasa tidak nyaman. Kita boleh khawatir akan tahun depan. Mari bawa kepada Dia dan percaya. Kalau dia mampu menyelamatkan kita, menebus kita, apalagi menolong kita untuk menghadapi hari-hari depan kita. Dia juru selamat kita yang sangat mengasihi kita. Mari kita ambil waktu teduh. Jemaat yang ada di rumah dan yang ada di gedung gereja, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bersyukur di hadapan Tuhan hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memberikan persembahan palungan pada malam Natal ini. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh mengumpulkan persembahannya di dalam sebuah amplop dan nanti bisa dibawa ke gereja pada saat Bapak Ibu beribadah ke gereja. Ataupun bisa mengirimkan, mentransfer dengan nomor rekening yang tertera di warta jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan karena Kristus telah datang untuk menebus dan membebaskan kita. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan kita di hadapan Tuhan. Allah sumber berkat bagi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala cinta kasih dan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Sehingga Engkau masih memberikan kehidupan buat kami. Dan malam ini kami boleh memperingati malam Natal. Malam di mana Engkau lahir menebus dosa kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini Engkau boleh izinkan kami memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan boleh layakkan persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan di gereja di mana kami beribadah. Berkati rekan-rekan majelis yang mengelola, Tuhan berikan hikmat, kasih setia, dan pimpinan Tuhan. Yang terutama Tuhan ajari kami, untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan kidung syukur melalui pujian paduan suara Maranatha. Thank you.
Marilah kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita, di rumah kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja ini, mari kita pegang lilin di tangan kita. Lilin ini melambangkan lilin Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu di malam seperti ini. Dan hari ini kita merayakannya secara berbeda. 9 bulan pandemi COVID-19 merasuki bumi tercinta ini dan membuat banyak yang berbeda. Tahun lalu kita merayakan Natal dengan gegap gembita di dalam gedung yang besar dengan ribuan orang yang hadir. Hari ini, malam ini kita merayakannya di rumah masing-masing dalam kelompok-kelompok kecil. Hari ini banyak orang dikecam dengan ketakutan, dicekam dengan ketakutan. Karena pengalaman mereka melihat saudara-saudara mereka, kenalan-kenalan mereka yang sakit akibat penyakit, yang terdampak kehidupan ekonomi dan sosial mereka akibat COVID-19 ini. Tapi malam ini juga, saya ingin mengajak saudara mengingat kabar berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Jangan takut. Aku membawa kabar kesukaan bagimu, hari ini juru selamat telah lahir. Kristus lahir malam ini, menghadirkan harapan bagi kita semua. Harapan yang melampaui ketakutan-ketakutan, harapan yang melampaui pengalaman-pengalaman, harapan yang melampaui segala sakit dan penyakit, harapan yang kekal, karena di dalam Kristus Allah menghadirkan keselamatan bagi kita semua. Dengan harapan inilah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita boleh menatap masa depan bersama dengan Dia. Dengan harapan inilah kita melawan rasa takut dan segala tantangan dan rintangan yang terjadi. Dengan harapan inilah kita melihat ke masa depan dan berkata, aku yakin karena Kristus lahir buat aku. Karena Dia sudah memberikan diri-Nya untuk keselamatanku yang kekal, maka segala sesuatu yang lain Dia pasti akan menyertai saya. Dan kita semua yang sudah mengalami harapan ini, sama seperti lilin ini bercahaya, biarlah harapan itu juga boleh kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bagi-bagikan supaya orang di sekitar kita juga mempunyai harapan, karena Kristus juga lahir buat mereka, karena Kristus juga mau menyertai mereka, karena Kristus juga selalu menghadirkan harapan untuk manusia yang dikasihi-Nya. Malam Kudus, ayat kedua.
Mari bersama kita yang ada di gedung dan di rumah, kita menyanyikan Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam Kudus Sunyi Senyap, kabar baik menggenggam, balas surga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya. Di tengah-tengah suasana COVID-19, kami masih boleh datang kepadamu merayakan kelahiranmu di malam Natal seperti ini. Terima kasih engkau lahir 2000 tahun yang lalu, menghadirkan keselamatan yang menjadi kesukaan dan harapan kami, memberikan dirimu untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa dan kematian. Tidak hanya itu, bukan saja keselamatan kekal engkau berikan, kami bersyukur engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami. Di tengah-tengah situasi yang menggembirakan, engkau ada. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, engkau juga ada. Terima kasih Bapa. Ingatkan kami, ingatkan kami engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap boleh berpengharapan, bukan saja pengharapan yang kekal, tetapi juga pengharapan di dalam kehidupan ini, bahwa kami bisa melewati semua tantangan, kesukaran, kami bisa melewati setiap kesukaran-kesukaran dan kesusahan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, ingatkan kami malam ini, supaya iman kami boleh tetap bernyala, menyala-nyala, dan kami boleh tetap mengasihi dan melayani Tuhan dan sesama kami, dan membawa harapan bagi orang-orang yang mencari harapan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa untuk malam Natal ini. Di dalam nama Kristus, Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Baik, saudara yang di rumah maupun yang ada di gereja, mari kita padamkan lilin ini bersama-sama. Jemaat yang terkasih dalam Kristus,
kita masih berada di dalam dunia yang gelap. Dunia yang masih diselimuti oleh virus yang memporak-porandakan hidup manusia. Yang memunculkan krisis, penderitaan, kerusuhan, dan kekerasan di berbagai penjuru bumi. Namun percayalah bahwa Yesus adalah Sang Immanuel, Tuhan beserta kita. Biarlah kasih-Nya yang menerangi hati kita, yang dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah kita menjalani dunia yang gelap ini dengan pengharapan dan penuh syukur. Mari kita kembali naikkan segala puji, hormat, dan kemuliaan kepada Dia yang sudah menyatakan karya-Nya melalui Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Tuhan. Kita Yesus Kristus, baik yang ada di ruangan ibadah dan juga keluarga-keluarga kekasih yang ada di rumah masing-masing malam hari ini, arahkan hatimu dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang di ruangan ibadah dan juga yang di rumah masing-masing.
Selamat menikmati malam Natal ini. Dan mari siapkan hati kita untuk besok bersama-sama merayakan kelahiran Kristus dalam ibadah Natal. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai. Kami Majelis Jemaat dan hamba Tuhan GKI Citra Raya mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.